Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi kali ini aku mau masak sambal tahu dicampur udang. Untuk bahan-bahannya di sini ada tahu, udang segar, dan perbumbuannya di sini ada cabe yang sudah kering, nanti mau dipotong-potong dan direbus supaya lembut, baru bisa kita haluskan. Di sini ada bawang merah, bawang putih, terasi, cabai rawit, kemiri. Di sini ada irisan tomat. Di sini ada kaldu bubuk dan juga garam. Di sini ada gula. Di sini aku udah sediakan air. Kemudian aku mau gunting-gunting dulu cabe keringnya, soalnya ini mau direbus. Direndam air panas juga bisa ya. Hanya saja menurut aku itu terlalu lama. Oke, seperti ini. Langsung kita masak saja. Ini dia cabenya, udah aku tiriskan juga, sudah dicuci bersih. Di sini mau aku haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, terasi, cabai rawit, dan juga sambal cabai kering. Tambahkan air secukupnya. Ini sudah halus, sisihkan terlebih dahulu. Di sini aku udah panaskan minyak untuk menggoreng tahunya. Ini sudah cukup garing, kemudian kita angkat. Minyak sisa menggoreng tahu langsung kita tumis sambalnya. Tumis hingga berubah warna menjadi merah pekat dan juga mengeluarkan bau harum. Cukup seperti ini, bisa masukkan udangnya dan juga dimasak hingga udangnya matang. Ini udangnya udah matang, selanjutnya kita masukkan tahu yang sudah digoreng tadi. Tambahkan juga penyedap, garam, kaldu bubuk, gula, sudah matang merata. Di sini bisa dimasukkan tomat, aduk sebentar dan koreksi rasa. Jika rasa masih ada yang kurang, bisa ditambahkan. Jika sudah pas, siap disajikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.